Takutlah Zik kalau buat macam ni, mana boleh buat daily, mana boleh bawa jauh. So kita mengejar kejap. Dapatlah dalam 190, tadi hit 190. Ada sedikit isu guys, di mana kalau korang tengok dekat tadi MGT Hub. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MGT Hub. Hari ni Zik nak buat satu video istimewa kepada korang. Sebabnya ramai yang tak pernah tahu benda ni. Dan juga Zik nak sharekan pengalaman lah untuk korang yang dah pakai, contoh rasa nak pakai engine bay yang clean macam Zik. Okay, apa yang Zik nak buat adalah sekarang ni, hari ni Zik nak pergi ke event Motomaniac Penang. Jadi Zik nak test tu engine bay ni, adakah bila kita dah buat macam ni, wiring dah kemas, lepas tu macam-macam lah yang dah buat kan. Cumanya open port Zik tak pakai, sebabnya open port tu masih ada kena tuning lagi. Dan yang ni Zik pakai port biasalah. Dengan yang ni korang dah pernah tengok dah DIY dia. Dan ini semua yang korang tengok lah. Mungkin ada orang cakap, takutlah Zik kalau buat macam ni, mana boleh buat daily, mana boleh bawa jauh. Jadi Zik nak sharekan kepada korang, benda ni boleh ke tak pergi jauh, boleh ke sampai ke Penang, ada ke tak masalah apa-apa, ada keluar ke tak engine code ke apa benda semua, Zik akan sharekan kepada korang. Saksikan video ini, perjalanan Zik ke Penang Motomaniac. Tadi dah keluar daripada arena Rawang, lepas tu sekarang ni Zik dah menghala ke utara nak ke Penang. Jadi sekarang ni Zik dah dalam rasanya 40 minit berjalan lah. Kalau aku tengok kat sini pun dalam 2 jam lagi. Tadi daripada Rawang pun kita tengok 3 jam. So ni dalam 2 jam lagi. Apa yang Zik boleh cakapkan, bahawa try tadi dah bawa dah 140, 160, 180 pun dah cecah dah tadi. Tapi tak adalah masa panjang 180 tu Zik apa ni comeback balik ke 140. Alhamdulillah tak ada apa-apa, tak ada chainnya ke apa benda semua, semua berjalan lancar. Alhamdulillah tak ada ni lah, tak ada complication ke apa benda semua. Korang buat engine bay clean, yang pentingnya adalah orang yang buat lah engine bay korang tu macam mana. Sebabnya kalau orang tu dia pandai buat dan nyorokkan tempat benda yang selamat, dia akan selamat, jangan risau. Lepas tu ada yang tanya, contohnya macam ABS, kalau kena hujan ke, kena air ke, tak ada apa-apa ke Zik? Sebab ABS tu letak ke atas sepatutnya, tapi letak ke bawah. Okay, Zik pernah try untuk kena dekat air, dekat masa tu dekat section 7. Lepas tu dia punya air dia agak tinggi jugalah. Tak pastilah berapa inci dia punya air tu. Tapi Zik try untuk ini dah mula dah dia orang ni. Zik ada try untuk jalan dekat air tu. Alhamdulillah okey, tak ada masalah apa-apa. Lagi satu Zik nak ceritakan kat korang, Zik dah pakai juga engine bay cover tu. Ini pun tu bagi ni. Okey Zik saja ni je kan. Tekan untuk kejar balik dia orang. Okey lepas tu depan ni kita ada Sony eh. Nampak. So kita mengejar kejap. Kejap lagi kita sambung dengan cakap. So korang boleh tengok lah. Sonic tu di hadapan sebab dia dah pakai rim 15. Lepas tu dah tak ada fullport. Zik ni rim 17 fullport pula. Tu yang pisang tu. Dia pun dah buat KKT lah guys. So KKT ni memang sedap lah ni, sebab bila tekan pun sekejap je dia pergi ke 160. Tapi bila nak 160 ke 180 tu agak susah, sebabnya Zik pun dah punya rim dah besar, tayar pun lebar 205. Jadi dia punya grip tu memang lebih, dan dia perlukan kuasa yang lebih lah untuk pergi lagi top. Jadi kereta Zik tak ada lah, cuma dia pun okey je, biasa je. Kalau ada orang cocok Zik bagi je lah, silakan lah. Ni pun Zik duduk belakang. Mana dia duduk depan, duduk belakang je guys. Cocok lagi. Okay, kita sambung balik tadi. Jadi kalau korang yang engine bay clean, okay, yang nak main engine bay clean, Zik nasihatkan pada korang untuk korang pakailah engine bay cover. Sebabnya kita tak tahu, contohnya bawah kan, batu-batu ke apa benda, bila kita pakai engine bay cover tu, dia okay akan menghalangkan apa benda-benda semua lah. Lagipun dia lebih memang bagus untuk Myvi Gentry ni, disebabkan dia cover untuk oil sump. Sekali kena bocor pisang habis RM2,000 kena keluar. Instead korang spend untuk RM300 lebih, daripada RM1,000 lebih, baik korang spend RM300 lebih tu. Tak silap Zik, Orsen tu harga RM300 lebih. Dan Zik akan linkkan juga kat bawah kat komen kalau korang nak beli dekat Shopee. Sebabnya Zik beli daripada Shopee, kedai tu Zik tak ingat nama dia, Zik Performance tak silap Zik, daripada Johor. Kita akan update selepas ini untuk dekat RRI yang lain.
geng. Alhamdulillah, Zik dah selamat tiba ke Penang, guys. Dengan jayanya enjin Bakley ni, alhamdulillah selamat tiba dekat Penang. Okay, guys. Jadi Zik tengah tunggu Auk sebenarnya. Auk dengan Bang Faiz, dengan Hakim. Diorang tak sampai lagi sebab Zik try test pecut benda semua. Dan alhamdulillah lah. Tak adalah alhamdulillah. Zik saja nak test top speed untuk KKT yang benda semua. Zik dah set up balik benda semua. Dapatlah dalam 160. Tadi hit 190. Lepas tu tak dapat nak lebih sebab ni dah ada kereta ke depan. Jadi okey lah bagi Zik. 17 caliper 4-pot nak dapat 190 GPS tau. 190 GPS tu agak sukar, guys. Tapi Zik dapat juga dengan kereta Myvi yang ada ni. Memang cun. Okey, kalau korang nak tengok untuk bukti dia. Okey, dalam ni tak ada tak ada apa-apa. Okey, kalau korang tengok simbol tu A atas, tak ada apa-apa masalah itu hanya auto idle. Lepas tu bawah tu handbrake, tak ada apa-apa. Jadi alhamdulillah tak ada masalah apa-apa yang timbul. Apa yang Zik nak check pula adalah bau enjin hangus ke tak ke apa benda ke. Semua bau sedap. Bau minyak. Yang ni lampu ni jangan tengok lah. Dia wiring tak betul sikit. Nanti Zik betulkan balik wiring. Yeah, kita tunggu yang lain. Sampai tak sampai-sampai lagi. Zik dah sampai ke Motomania alhamdulillah di Penang. Dan ada sedikit isu, guys. Di mana kalau korang tengok dekat tadi kan, Zik ada tunjuk tak ada masalah apa-apa tentang kereta Zik. Tapi kalau korang nak tahu sebenarnya, dia ada masalah. Oi, macam apa motorsport? Motorsport. Oi, mana dapat? Ada kat member boot. Oh, ya. Yeah. Dia jual ke? Member boot beli lah. Oi. Commercial. Dandan. Okey, sambungan tadi, guys. Kalau korang nak tahu kan, okey, sebenarnya Zik ada isu sikit dengan Zik punya enjin bay. Dia sebenarnya bukan pasal enjin bay, dia sebenarnya pasal wiring KKT. Masalah dia adalah enjin dia punya grounding tu dekat coil yang pertama tu, dia ada isu di mana patutnya dia tak ada current tapi dia ada current. So kita kena baikikan balik benda semua. Kalau tak, Zik kena towing daripada Penang sampai ke Shah Alam, guys. Kalau towing tu memang habislah duit Zik, 400 lebih macam tu. Jadi hidup ni memang kental, kena tengoklah semua. Sebabnya coil dah rosak, tapi alhamdulillah sebab put ada dekat dengan Zik, dia ada juga jual coil plug untuk replacement Zik. Jadi alhamdulillah put menjadi hero Zik dan juga Amy menjadi hero Zik untuk betulkan balik wiring KKT disebabkan grounding dia yang tak seberapa, mungkin dia ada tergerak sikit ke apa benda semua, dia jadi macam tu. Jadi isu pada traditional tu agak kat sikit, masalah dia kat situ lah. Untuk coil tu, alamak, Zik tak dapat tunjuk pula. Coil tu, kalau korang nak tahu, dia memang dah terbakar dalam tu. Lepas tu dia jadi patah separuh, guys. Jadi itulah isu yang Zik dapat. Ingat ke tak ada apa-apa jadi. Tapi yalah, dia sebenarnya bukan masalah pada enjin bay lah. Tapi benda tu dah jadi isu. Dia tu sebenarnya kecil. Tapi alhamdulillah pun dapat selesaikan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Padu. Okey, jadi itulah video untuk kali ini tentang jalan jauh. Macam mana rasanya dengan enjin bay ini, boleh ke pergi jauh dengan pakai enjin bay ini, selamat ke tak? Itu dia video yang Zik tunjukkan kepada korang daripada semalam sampailah sekarang di Penang. Jadi, semoga video ini bermanfaat kepada korang. Modify itu pasti, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu, guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.